Ramai yang tinggal di ibu kota kerana percaya Kuala Lumpur mampu menawarkan rezeki yang lebih banyak. Ini menjadikan Kuala Lumpur sebagai lubuk emas bukan sahaja bagi penduduk setempat, malah warga asing. Astro Awani menemui dua warga kota yang bersusah payah mencari rezeki dalam memastikan kelangsungan diri dan keluarga. Kota rayaku, kisah seribu satu abadi di jalananmu. Rahmat Muhammad Noor seorang warga kota sejati. Lahir dan membesar di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Pencapaian pelajaran kurang memberangsangkan, lantas mencari peluang berniaga sejak kecil. Kini Rahmat berniaga di kaki lima Jalan Masjid India. Katanya dia selesa untuk terus menetap dan cari makan di ibu kota. KL lah lebih senang sebab KL ni macam-macam ada. Ada apa untuk mencari apa senanglah kan, nak cari hidup ke apa ke kan. Jadi di sini rumah sewa memang agak tinggi lah. Tapi dia stabil lah dengan kewangan dekat sini lah yang kita cari kan. Hasil jualan pisang dan cempedak goreng ini memadai untuk menampung keperluan makan minumnya sekeluarga. Harapannya cuma satu, dipermudah prosedur untuk dia terus berniaga. Harapan saya kalau boleh memang saya nak berniaga dengan lesen lah, macam orang lain kan. Macam mana orang lain boleh, saya pun nak macam tu, tapi saya cubalah berjuang juga kan, insyaAllah. Harapan sama turut dikongsi imigran yang baru menetap di Kuala Lumpur. Marsidas Alwi baru berpindah ke ibu negara bagi mencari sesuap nasi. Dia bekerja di sebuah kedai menjual putu buluh yang terletak bersebelahan Pasar Seni. KL, baru beberapa hari je. Tapi saya dah ada pengalaman lama buat kuih ini. Ada skill, senanglah cari kerja, ada kepandaian kan. Kalau tak ada kepandaian tu susah. Rahmat dan Masida adalah dua contoh jutaan penduduk kota yang terpaksa berusaha payah bagi menjamin kelangsungan hidup di Kuala Lumpur.